guys, assalamualaikum. Welcome back to channel Arsika Design, channel pembahasan dunia arsitektur, interior, dan furnitur. Nah, berjumpa lagi bersama kami, sahabat Arsika, yang akan menemani bahas tugas dari sesekian kami, yang bernama Ibu Yunita yang berkeskan di Bandung, dengan ukuran tanah 10x24 meter. Dengan bebung tersebut, kami gunakan kaulah satuan Jabodetabek. Tentunya di luar furnitur ya guys. Langsung saja, ini dia video selengkapnya, hanya untuk Anda. Sebelum kita memasuki 3D animasi, jangan lupa like, share, dan subscribe ya guys, serta follow semua akun media sosial kami. Thank you, let's enjoy this video. Halo sahabat Arsika, di episode kali ini kami akan menghadirkan hunian depan Anda dengan konsep rumah tropis modern. Nah, di episode kali ini sangat spesial loh guys, karena hunian yang satu ini dilengkapi dengan terdapat galeri seni pada dalam hunian. Menciptakan hunian dengan suasana yang nyaman dan penataan ruang yang rapi serta pemilihan interior yang pas bagi sebuah hunian merupakan hal yang harus diperhatikan dan tak sembarangan jika tidak detail dan tidak cermat ya guys. Karena rumah merupakan istana ternyaman dan memiliki fungsi utama sebagai tempat pulang yang di dalamnya terdapat keharmonisan dan ketenangan untuk beristirahat. Makanya tak bisa sembarangan dalam hal arsitektur maupun pemilihan interiornya. Pada refasad kali ini terdapat material conwood. Pada sebagian ada dinding dan bagian atas dinding. Material conwood dapat memunculkan kesan alami dan natural. Nah, tampilan yang mirip seperti panel kayu membuat eksterior rumah terlihat lebih hangat dan modern. Dan juga adanya model granit tile berwarna cerah yang menghadirkan rumah terkesan lebih elegan dan tentunya nampak stylish ya gengs. Pada lantai dasar dan lantai satu ini juga disediakan dengan jendela bukaan, yang dimana konsep tropis ini mengusung pada rumah di dalamnya yang dioptimalkan pada bencana alami, sehingga penghuni juga dapat menghemat listrik di siang hari. Tak hanya itu, dalam rumah dengan bencana alami juga dapat mengurangi atau meminimalisir akan kelembapan. Bangunan atap kali ini kami gunakan jenis atap lana. Salah satu model yang paling sederhana adalah jenis atap lana. Jenis pelana adalah atap yang bentuknya mirip pelana kuda. Atap bentuk pelana merupakan model atap yang paling sederhana karena hanya memiliki sisi miring, sementara sisi lainnya berupa dinding segitiga. Model pelana memiliki banyak kelebihan, antara lain pengerjaannya relatif cepat karena konstruksinya sederhana. Bahan yang diperlukan untuk membuat model atap ini juga lebih sedikit, sehingga lebih murah dari segi biaya. Model pelana memiliki resiko bocor yang kecil karena air hujan akan langsung mengalir ke bawah. Tentunya tersedia carport yang berukuran 7x6 meter dengan bermuat 2 mobil sekaligus dan tentunya disediakan dengan atap kanopi. Untuk area depan juga diberikan sentuhan taman mungil yang dapat memberikan nuansa asri pada rumah ya guys. Kita disambut dengan ruang tamu. Ruangan ini didesain dengan pemilihan konsep yang sederhana dengan penggunaan HPL diterapkan pada sebagian area dinding dan disediakan dengan kursi santai serta dipadukan dengan pemilihan lampu gantung ala masa kini, lalu diaplikasikan dengan adanya sekat pembatas pada area tengah dengan berbahan dasar kayu. Ruang keluarga kali ini didesain dengan mengutamakan pada kenyamanan yang maksimal dan fungsional dengan adanya rak pajangan dan tempat penyimpanan multifungsi pada area backup TV.
sebagai fasilitas yang sempurna. Pada ruang tengah ini didesain dengan tanpa adanya skat, yang memberikan ruangan terkesan lebih leluasa dan super cozy. Selain itu, pembelian interiornya pun tak kalah keren dari rumah lainnya. Next, pada dapur, dengan digunakan finishing HPL serta top lebih granit pada kitchen set, serta disediakan juga dengan minibar dan lampu gantung yang terlihat estetik. Berhadapan langsung dengan ruang makan, ruangan ini didesain dengan simpel yang memberikan kesan elegan. Kita beralih pada ruang kerja yang berukuran 4x3 meter. Ruangan ini didesain sesuai dengan scan kami dengan dioptimalkan pencahayaan alami dan juga pemberian kelengkapan fasilitas yang pas untuk ruangan ini. Kita memasuki ruang tidur tamu yang berukuran 3x3 meter dengan digunakan finishing skalider pada bathtub headbed dan disesuaikan dengan adanya mantel HPL di strat kayu dan selaraskan dengan permainan lighting yang memberikan ruangan terasa hangat dan nyaman. Kita sudah berada di lantai 1 ya sahabat Arsika. Kita disambut dengan adanya tempat penyimpanan multifungsi dan pajangan gantung yang super kekinian. Pada arah samping juga disediakan jika terdapat galeri seni. Nah, ini dia area favorit si pemilik rumah, sembari sebagai hiasan dekorasi yang super mewah dan stylish. Dengan adanya pajangan yang super menarik perhatian ini, sebagai poin plus, rumah yang memiliki keistimewaan sendiri, yang mampu menjadikan rumah terkesan lebih hidup dan menyenangkan. Lalu disediakan dengan area duduk yang sederhana, sebagai upaya memanfaatkan ruangan agar tidak kosong, dan menjadi area bersantai, sembari membaca buku atau sekedar ngobrol santai ya guys. Kita memasuki ruang tidur 2 yang berukuran 3x4 meter. Ruangan ini didesain dengan konsep yang sama pada ruang tidur tamu. Tak hanya itu, ruangan ini pun juga disediakan dengan adanya lampu gantung mungil yang super estetik. Dan tentunya terdapat kamar mandi dalam yang berukuran 3x2 meter dengan adanya pintu kaca sebagai skat area shower, serta adanya wastafel sebagai fasilitas dan juga ambalan. Next, pada ruang tidur 1 yang berukuran 3x4 meter, ruangan ini didesain dengan mengutamakan fungsional dan fasilitas yang sempurna, sehingga tak banyak akan hiasan dekorasi. Dan pada sebagian area dinding juga disediakan dengan material kisi-kisi yang menambah nilai estetika ruang. Pastinya terdapat kamar mandi dalam yang berukuran 2x3 meter dengan aja pati kaca sebagai skat area shower, dan juga adanya ambalan serta wastafel yang super kekinian. Ini dia ruang utama yang berukuran 4x5 meter dengan diterapkan metal of calider pada bathtub headbed yang terlihat mewah, dan juga pada sebagian area dinding pun diaplikasikan dengan material yang sama, dan pemilihan warna abu memberikan ruangan terkesan mahal dan tentunya megah. Tak hanya itu, lampu gantung yang diterapkan pada ruangan ini juga dapat membangkitkan mood baik bagi si pemilik kamar, karena ruangan terkesan instagramable dengan sentuhan berbagai macam aksen. Pastinya adanya tempat penyimpanan pakaian yang cukup besar dan area make up. Serta terdapat kamar mandi dalam yang berukuran 2x3 meter
konsep berwarna cerah pada toilet dapat memberikan area toilet lebih leluasa dan terkesan lega. Nah, untuk area belakang rumah, sedangkan dengan area duduk yang super cozy dan disuguhkan dengan terdapat kolam ikan yang super menyegarkan. Area ini dapat menjadi area bersantai dan juga bisa dimanfaatkan sebagai area barbeque bersama keluarga besar ya guys. Terakhir terdapat ruang RT yang berukuran 3x2 meter. Wah, hunian yang super megah bukan? Oke guys, sekian video dari kami. Ayo wujudkan plan Anda bersama Arsika Design. See you next video, bye bye.